Kembali bersama kami, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asyik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih, Mbak? Boleh tahu? Karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Kalau ya nggak saling tunggu-tungguan, kan beliau berdua pas mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana, Bu, rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo dan Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi-komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke. Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.